kan, bersama mak buyung kita, sangat istimewa, salah seorang leader Efferty juga, strong leader dari 2019 lagi, dah ni dah di tahun keempat dengan kita. Cerita sikit kisah Nisa boleh? Boleh cakap macam mana kenal Efferty kan? Okey, boleh. Nisa kenal Efferty ni daripada kawan juga yang mana dia kenalan Dr.Rai. So masa tu Nisa TTC untuk anak yang kedua, 4 tahun, ada masalah PCOS. So kita nak cari solution secara natural. So kebetulan doktor ada keluarkan produk Efferty, and then dia suggest lah daripada salah seorang kawan kan, iaitu tim Efferty sendiri. Dia suggest kita untuk cuba Efferty macam tu. Sekarang dengan cerita tengah mengandung. Ya betul. Anak yang kiranya baby Efferty yang ketiga. Yang kedua sebelum ni keguguran. So yang ni yang ketiga. Anak yang ketiga lah. Cakap bersalin. Bulan 5, 27 hari bulan. Tengok sarat-sarat mengandung pun masih excited. Attend kelas. Betul. Excited. Apa perasaan Nisa dengan kelas hari ni? Memang sangat-sangat best. Mula macam kita tak berapa sihat kan. Tapi kita gagahkan juga datang. Alhamdulillah banyak benda yang kita dapat untuk hari ni. Tak rugi pun join. So macam mana kita nak kalau dengan customer, cara macam mana kita nak consult customer, nak end the rejection, nak follow up customer, macam-macam lah belajar. Banyak sangat. Nisa cover area mana? Nisa cover area Ampang KL. Ada sekitarnya. Kalau dia nak jadi ejen bawah Nisa macam mana? So siapa yang nak jani income dengan Efferty ni kan, so korang boleh contact Nisa. InsyaAllah Nisa akan guide korang daripada A to Z, macam mana nak start dengan Efferty. So insyaAllah Nisa akan bantu. TikTok Nisa nama? TikTok Nisa adalah Efferty Levisa. Ayuh Nisa. Sama. Terima kasih.